Kita saksikan sesaat lagi. Oh iya, facecam-nya. Lupa. Facecam. Kayaknya kali ini harus siap untuk melawan Arak Joshi, karena Arak Joshi mereka juga belajar dari kesalahan game pertama. Mereka belajar kalau mereka butuh early damage yang kuat dari segi jungle-nya. Dan tapi goreng-goreng. Are you ready guys? And let's go. Ini dia game kedua antara RRQ versus match satu tadi Alter Ego. Ada SME di bawah, ada lapu-lapu yang kita enggak tahu ini yang main itu Winda Basudara atau bukan itu ya. Karena ya ada teorinya itu kan, teori. Gedein face cam. Oke. Yes, benar banget, tapi lihat langsung diganggu begitu aja. Sally Boy dan Miracle Boy kali ini bakal coba untuk farming purple buff terlebih dahulu, tapi Leo Murphy berada di garis depan, tapi pin berdua untuk gigit seorang Leo Murphy. Pannya hampir gembes begitu saja. Sally Boy pakai Rogia, apa itu Rogia? Terlebih dahulu karena akan ada perebutan Little Wanderer arah sungai. Yo, popol kupanya, kupanya udah mulai maju ke bagian depan, ngegigitin langsung ke arah bak. Popol kupa. Siapa yang pakai popol kupa? Dan juga lengkap dengan pelek. Ovin. Langsung terkena ke arah punggung. RR Kivin. Bagian atas El Nino berlangsung aja berantem melawan dengan Esmeralda. Ini dia Queen of Choket siap untuk memberikan tarian-tarian indahnya kepada El Nino. Wow. El Nino. Untuk semuanya, baik untuk Alter Ego dan juga Archie Host. Siapakah yang akan first blood, guys? Setupan. Siapa ya? Untuk bisa Alter Ego. First blood kan AE kan? Lari sepertinya terjebak nih. Tapi sedikit lagi HP dia, apakah dia bisa langsung selamat sementara itu? Ternyata untuk Sally Boy first blood lagi. Kabur karena Sally Boy-nya gila, double kill. Masih gaparkan juga. Ini akan menjadi snowball untuk Sally Boy dari early game-nya. Oke, tapi Albert gak boleh maju karena Albert harus mundur. Lihat, Albert gak boleh. Oh iya, azan guys. Ada. Ada 2 poin gila dia. Kalian nonton aja ya. Poin adalah salah satu poin penting dan membuat tim dari tim Alter Ego langsung unggul Rp1.000 dari segi goldnya. Melihat di arah bottom lane, para pemain dari tim Alter Ego Esport udah siap untuk standby melakukan turtle. Dan Alter Ego kali ini akan coba dihambat oleh pergerakan Arak Yoshi. Arak Yoshi melihat dari CCTV Living by Mandiri udah standby. Albert sudah di sana, bahkan udah ngecek sedikit demi sedikit. Yap, ini untuk Baxia sendiri akan menjadi counter untuk beberapa hero di dalam tim ini. Turtle gitu. RRQ ini dia juga akan sangat-sangat sulit sekali. Sementara itu untuk turtle-nya berhasil diamankan oleh Albert. Berhasil mendapatkan turtle-nya Om Wawa. Dari 2 menit yang udah berjalan, seperti apa yang terjadi nih Om Wawa? Iya, dari Alter Ego mereka menguasai jalannya pertandingan sebenarnya untuk di awal-awal, karena dari segi gankingnya mereka bisa menang juga. Mereka masuknya Baxia, salah satu robber yang memiliki mobilitas sangat-sangat tinggi sekali dengan Baxia Shield United. Cuman memang untuk dari contohnya tadi ya, yang bisa diamankan oleh Arak Yoshi itu membawa mereka juga nggak tertinggal terlalu jauh. Jadi pastinya ini Rogernya jangan sampai terlalu snowball cepat, tapi Windtalker sudah diselesaikan oleh Sally Boy. Akankah itu menjadi salah satu item pertama yang membawa Sally Boy nantinya kembali bisa mendapatkan pundi-pundi point kill? Karena setupan dari pemain Alter Ego ini ngeri banget, dan itu pastinya cepat karena mereka punya Baxia terlihat di mid lane, tapi bisa sewaktu-waktu naik ke atas dengan Baxia Shield United. Oke, udah lihat Rogernya udah berada di arah top lane. Udah ada Leo Murphy membuka Fisher. Fin menjadi pilihan. Skeleton dan Dimension juga bakal trik udah masuk, tapi ternyata nggak di follow up. Begitu saja, sekarang Nino pun harus tumpah. Damage yang besar diberikan. Skeleton menuju ke arah belakang. Gilis pun didapatkan Leo Murphy yang bisa ditumpah. Tapi ternyata berhasil dihilangkan oleh serang play dengan satu buah stinger. Dan Albert masih bisa mengimbing. Dan satunya bakal target triple kill. Bahkan seorang Albert di depan sana, Ahmad pun berhasil kembali ke space escape-nya. Tapi Albert tidak bisa kemana-mana. Looking for Menezes, Sally Boy, Napsu Biraya, anak muda tercatat kali ini dalam top lane, Papulu. Wow. Kembali lagi kita lihat sebuah Napsu dari anak muda, remaja. Hampir aja maniak, digas habis-habisan. Namun ternyata dirinya berhasil diamankan lewat nafsunya sendiri. Om Wawa again and again. RRQ Yoshi, waduh, 3 orang digas habis sama Sally Boy loh.
gimana nih namanya? Betul, betul. Dan juga tadi kayak efek celengan ya dari Sally Boy sendiri yang sudah pecah gitu loh. 5 kill dan langsung terpecahkan juga oleh Araki Hoshi. Membuat dari segi goldnya gak terlalu jauh. Selisih 1000 terus tiba-tiba sekarang cuma selisih sekitar 300-an ya. Araki Hoshi, kita bisa bilang bahwa mereka masih akan bertahan untuk di early game. Dan kalau di bawah yep. sampai dengan ke late game. Kalian bisa lihat di sana mereka udah siap dengan adanya Lunox. Mereka juga masih punya Esmeralda. Jadi kedua hero tersebut yang akan berperan penting banget nantinya untuk anak itu. Turtle diamankan. Flameshot berhasil tiba diblok oleh seorang Albert. Order Blade telah dikeluarkan. Amat masih sepersahan tapi ternyata Pai menuju ke arah seorang Albert. Lampu-lampu menumbangkan satu poin. RC Patricia seorang diri. Aduh. Versus satu. Bukan hal yang baik. Albert is coming. Menuju ke arah salib dan mereka mau memilih untuk mundur terlebih dahulu karena Skylar dan juga Finn-nya membantu pergerakan seorang Albert. RC pun tetap menjadi korban bulan-bulanan warga di atas top lane. Wow. Dengan darah yang cukup udah beres kah? Bisa membantu. Sekarang kita lihat aja Skylar ya turun ke bawah. Tapi itemization-nya Om, silakan Om Mawa. Ya, Roger bakal menuju ke War X. Oke guys, sudah selesai adanya 5-6. Gila, RRQ bahaya ini bencana guys. Pasti epic comeback nih. Yang kalau juga mereka bisa sempat atau cepat untuk melakukan Albert marah nih. Item tersebut akan sangat baik untuk Araki Hoshi karena setupan untuk alter ego esports dengan Cho Heptasis itu bakal sakit. Ini bencana. Miskin tampaknya dari. Nggak ada yang lihat biasanya. Tapi kali ini kita lihat. Para pemain dari tim Alter Ego Esports di arah tengah bawah coba dipasang begitu saja. Lampor film memberikan semua damage dan berikan Celebrate. Mereka bawa menuju ke arah seorang Clay. Muter begitu saja. Lihat dari R7 memilih untuk mundur. Prefect dan sekarang belakang. Tuh kan. RRQ marah guys. Nih satu sama sih. Dia bakal coba mundur tapi dia. Mati dia. Menjadi pilihan dan bahkan Albert. Benedetta. Lapu-lapu kah itu guys? Bener gak? Albert marah. Iya, mulai mengamuk sepertinya untuk RRQ Hoshi. Mereka sudah sudah menemukan bagaimana momentum ataupun ritme permainan yang mereka inginkan dari game yang pertama. GG RRQ. Game yang kedua ini mereka mulai. Yo semangat RRQ Alter Ego. Dan dimiliki oleh Alter Ego itu sendiri. Tuh kan? Gila. Sakit banget SM-nya. Satu orang yaitu Clay dengan Lunox-nya itu begitu mengerikan. Begitu mengerikan. Okay. Lihat Albert walaupun dengan 5 FIFA dia dapat FIFA RRQ begitu saja enggak perlu lebar terjadi gila ya. Oh Lunox banget dia berada di garis Esme. Depan dia enggak peduli apapun yang terjadi dia intinya ngebuka Brevectus dan bubarin kata kalian Lunox kemak tadi bilang sal apaan itu Esme guys jangan ngadi-ngadi lu ya. Langsung okay. Ngebobarin aja ya. Baik. Perasaan itu es. Lunox itu bukannya yang tahu udah terserah. Ayo aku dibohongin. Silinity juga. Brian of Order 2 dikulakan berarti akan ada info untuk kalian dia tidak bisa kabur gaya tersebut. Skylar sedikit lagi tersisa. Gila sih ini comeback sih. Sebentar patah pura terjadi bagian atau Lunox yang perbelasi didapatkan. Sebentar untuk Finn. RRQ marah ini bencana guys. Silahkan ditabrak kali ini dengan Baxia Silinity sedikit lagi tersisa. Pai di bagian belakang membakar. Tapi Finn-nya masih bisa selamat dikejar oleh Pai. Tidak boleh kabur Roji, tidak pai. Itu Clay Lunox saya. Kali ini Pai tetap mau fokus ke Raffin. Dia mau komit begitu saja. Dia gunakan flickernya. Udah ada satu bawar X dari seorang Albert. Tapi Nino, El Nino. Oh iya Lunox, astaga gak jadi Esme. Tapi ternyata real time win probability sekarang menuju ke arah alter ego dengan 99% keuntungan. Amat mencoba kabur. Albert juga ke sana. Dino stand by position tapi ternyata duel seorang Albert pun gila. Harus tumbang kali ini. Gak mungkin enggak tumbang. Pasti dihilangkan begitu saja. Digoreng-goreng. Jadi AM geprek. Kalian kali ini berhasil dibungkam oleh tim Alter Ego Esports. Ini hebatnya dari Ahmad adalah di saat dia space escape dia masih sempat GG Nino ya. Dengan ada daily magic juga poker triknya itu loh. Flame shotnya juga tadi on point. Wow. Betul, dan itu bagus banget untuk Alter Ego. Kita bisa melihat langsung goldnya ke swing ke Alter Ego Esports. Dan bahkan mereka masih bermain objektif loh. Meskipun agak kalah tipis-tipis dari segi team fight. Tapi objektif wise mereka Albert, GG. Saipan dapetin satu juga. Wow, betul sekali tapi lihat. Lari mundur. Dari Sally Boy dalam Amerika Boy. Bakal coba untuk mundur. Bakal coba untuk play. Tuh kan. Bakal coba untuk cari tuh kan. Epic comeback nih. Satu sama. Bakal memberikan pergerakan seorang Nino. Dua yang terakhir telah keluar. R7. Bakal dikati oleh seorang Albert. Lihat Albert. Salah mulu. Oh iya. R7. Aduh R7 salah. Terlambat
Karena lihat di belakang sana pasukan Anarki Hoshi udah menunggu dari El Nino dan Bahkan R7 maaf tertangkap. Ada brilliance pasti diberikan. Lapu-lapu R7 kerasukan. Wow, enggak berasa berapa kenapa apa. Pilih bikin kombo ketiga jump friendship from Ahmad menuju ke arah seorang Albert. Albert tumbang, spin bakal coba digaru. Selmu dari Kalmu. Buset. Buset. Tapi ternyata Leo buset. Berhasil menabrak dengan satu gebak. 13 sama gila Alter Ego. Wow. Ini dia replay sesaat lagi kita langsung aja. Wow. GG. Di mana kalau kita lihat memang di sini replay by Samsung dari Alter Ego mereka berhasil untuk memenangkan duel ini karena dari arah Arkehosi semua skillnya dilepaskan ke arah Nino. Satu ditugarkan untuk tiga, bukanlah keuntungan dari arah Arkehosi dan Alter Ego mereka sadarkan hal tersebut. Oke, orang ini udah gak punya skill sama sekali. Let's go, kita teruskan saja. Dan dari item buildnya Lunox Clay ini sakit banget ya. Dan Skylar sudah berhasil untuk menyelesaikan. Oh iya, sakit itu Lunox guys. Salah kalian. Untuk arah Arkehosi, tapi Alter Ego Esports dari sisi item mereka juga Roger-nya sudah sangat sakit sekali. Pai dengan explore-nya akan sangat sustain di bagian depan. Belum lagi dia akan membeli Ice Queen 1 sebentar lagi. Ayo. Wih gila Pai sendiri. Viragarmonya sudah pecah. Masih ada immortality. Ternyata Pai adalah salah satu baiting yang tidak dimakan oleh tim Arkeosi. Leo Murphy dari garis depan buka vision begitu saja. Langsung ada stiker Evolve untuk RRQ lagi live dari Leo Murphy. Kelihatan. Lihat Pak Pulung. Nanti aja. Di arah bottom lane mereka masih fokus Skylar dan juga seorang Nino. Mereka coba untuk dorong satu sama lain. Lagi live. Yang lebih diuntungkan adalah Nino dengan ada perolehan turret lebih untung dibandingkan RRQ Osi. Walaupun poin killnya sama, tapi ternyata gold difference-nya lumayan berbeda. Mamaku. 2000 Pak Pulung. Yep, 3 banding 1 dari objektifnya loh. Tapi di tengah coba kita lihat lagi ada 2 orang berhadapan dengan 2 orang juga tapi enggak mau masuk jauh lebih dalam lagi, enggak mau terlalu nyebrang dari area sungai. Lost-nya udah mulai dicoba. Masih 13 sama kah? Oh iya 13. Sungai. Ada Phantom Slash dikeluarkan, masih ngedes ke arah yang berbeda, mentok ke arah dinding. Benjol dah tuh kening. Sementara itu di bagian bawah udah ada sampai paling sarmun lagi lalu dikeluarkan digigit aja oleh Kupa. Sementara Kupa gigit. Jadi ayam goreng, ayam geprek. 13-15. Albert pun kayaknya nggak bakal bisa menahan di arah batu. Aduh gila sih Alter Ego. GG WP. Satu buat tim fight dalam mid lane, Reflector sekarang belakang dilewatkan begitu saja. Gak ada yang mau tapi shutdown. Satu untuk satu antar aman. Nabrak kok rata. Nabrak apa? Ini adalah keuntungan untuk Alter Ego. Kenapa? Karena Clay gak bakal bisa ngebaiting di arah Lord yang dilakukan Seri Boy sekarang juga. Wih. 2-0 kah? 2-0 enggak guys? Ketik 1 guys kalau 2-0. Sementara itu di bagian bawah Ahmadnya bisa kena. Nino. Udih, mati dia. Wow, itu bisa mengambil dirinya tapi tidak dengan lore karena pancingan dan juga baiknya. Bisa sih. Sangat-sangat baik sekali. Aduh. Luar biasa dari Alter Ego, dari Nino juga. Dan ini dia untuk real time win probabilitas kita by Samsung Galaxy A series 64% untuk Alter Ego. Yes, mereka berhasil untuk mendapatkan Lord yang pertama. Bisa aja ya RRQ ini. Di sini Alter Ego mereka sangat kuat sekali ketika masuk ke dalam team play. Meskipun dari Nino sendiri dia dihajar itu 3741 tuh kan uangnya jangan beda jauh. Tapi masih sanggup untuk beda jauh deh. Mekanik dari Nino yang terlihat sangat cakep sekali bagi Alter Ego sekarang. Ya yes, betul banget tapi kalau bisa aku lihat percaya gue lane, Lord sudah siap dan ini akan menjadi fight yang cukup penting kalau bisa berhasil di tanah arah Kiosi. RRQ kayak RRQ kalah kayak seperjamban. No aku netral. Aduh ayo bisa. Gila sih beneran nih Indus 2-0 pasti nih. Yang ke-20. 20 detik sangat berharga untuk Alter Ego. Apakah mereka manfaatkan ternyata pin bakal dipaksa masuk dalam mid lane kelompok Trick. Prefactor masih ada, masih coba ditahan dan para main dari Alter Ego. Mereka coba nanti satu, mereka coba ditahan dan turret-nya bakal menjadi objektif Papulo. Iya, ini R7 kalau sampai tumbang ini akan menjadi gebrakan baru lagi untuk Alter Ego Esports loh karena sejauh ini R7 begitu bisa mendinai seluruh apapun yang dikeluarkan Alter Ego. Gila. Ai GG ya guys. Menjadi milik dari Sally Boy, harus reset lagi dari pemain Alter Ego sebelum mereka nantinya men-setup ulang strateginya nih, Om. Iya. Oh my god. Dan
aku bisa bilang ya, Alter Ego mereka cukup disiplin kali ini. Mereka nggak langsung naik untuk ngepok-ngepok lagi pemain dari Arkihoshi. Mereka memilih untuk mundur dulu, retreat, regen di base mereka, dan akhirnya mereka kembali lagi dengan keuntungan satu. RRQ bisa comeback kalau Bang Sin main. Play yang paling besar tapi tiga. Siapa guys? Berikutnya itu datang dari Alter Ego, ada Ahmad Pai bersama dengan Sally Boy. Jadi untuk kejar-kejaran damage masih sangat memungkinkan, tapi dari segi item RRQ widih, keren. Bakal dipakai juga. Langsung enggak kelihatan. Oke, tapi ternyata ada team fight di arah top lane sana. Wih, mati tuh. Lihat di saat yang tepat, tapi Sally Boy, what are you doing? Terlalu dive in, Alisa find the blow, semua all out. Dan bahkan Sally Boy masih bisa berhasil menyelamatkan RRQ Finn. Ah! Bener! Tidak pernah dikeluarkan. Tidak mau meninggalkan diri. Satu immortality pun masih ditahan, tapi Malapai mengusir mundur seorang Albert yang sudah bersam menyelamatkan sang kapten kali ini. Mau di tempat lain juga loh. Ini tempat lain ada Nino yang dia ambil loh, Mawa. Betul, dan satu untuk satu ya. Jadi gak terlalu rugi juga untuk RKOC, mereka akan masih bisa bertahan. Cuman memang harus berhati-hati karena tadi si Leo Murphy sangat tanky sekali. Dan bahkan kalkulasi Leo Murphy pakai apa itu? Itu masuk loh. Yes, benar banget. Dia paksa begitu saja. Tapi R7 sepertinya harus mundur. Aduh. Lihat, Leo Murphy telah dibuka. Sally Boy di depan sana. Sally Boy nggak boleh kayak tadi lagi. Kalau Sally Boy kayak tadi lagi tuh bisa dipastikan dia bakal diolat. Untungnya tadi Sally Boy aklinya nggak bersih. Sekarang Sally Boy aklinya pakai Rebellious dan damage Baxia yang diberikan terhadap tim RRQ terhadap Leo Murphy termakan 105.000 rupiah apa belum? Wow. 10-18. Banyak banget ya, udah 3 digit duluan dia ternyata 105.926. Ada orange buff-nya, pie-nya, nggak apa-apa, ganggu terus pokoknya. Selalu mengganggu area pertahanan. Sebentar Leo Murphy melihat dari kejauhan, andai saja pie-nya butuh bantuan, di situ siap untuk Leo Murphy langsung hadir dan juga memberikan pertolongannya di Ong Wawa. Oke, tapi kali ini para pemain dari tim Lord berhasil mencoba untuk nge-press menuju ke arah Lord yang terhormat. Alter Ego masih belum mendapatkan Lordnya, dan bahkan kali ini para pemain dari tim Alter Ego Esports dipukul mundur kembali, nggak mau dapetin Lordnya kayaknya ya guys ya. Iya, hehe. Pertempurannya kembali akan pecah sekali. MPL seru guys. Gaya seru banget. Berhasil langsung mendapatkan Kare Esmeralda. Esmeralda Sally Boy langsung. Gila langsung. Double kill untuk Albert. Yuk Lord, yuk. Sementara Lord terbuka dengan begitu bebas ya, begitu indah. Lord ini Annie, dari Alter Ego Esports. Ini bencana guys, RRQ. Mendapatkan Lord ketika dua pemain RRQ hilang ditelan bumi. Kembali probabilitinya meningkat sampai 68% Pak Lupung. Ayo. Menurun lagi nih probability dari RRQ nih, Om. Yes, dan dari RRQ mereka gak mau kehilangan satu atau dua pemain seperti itu. Karena udah pasti Roger itu bakal memberikan deal damage yang terbesar. Dan gak ada yang bisa langsung nge-instant juga lebih ke arah dari Roger. Dan ini berbahaya banget RRQ Hoshi. Mereka harus bisa menahan serangan terakhir dari Alter Ego sekarang. Yap, itu dia. Lordnya pun mungkin sesaat lagi akan langsung menabrak karena dia udah berjalan di bagian atas sana. Di mana? Lordnya? Oh, di atas. Diamankan. Jus jeruk udah langsung diambil juga. Ini bencana. Hebat banget. Dia siap untuk langsung meminum dan juga menambah lagi lewat potion yang udah diamankan. Hehehehe. Tapi kali ini 40 dengan atas tuh. Ini dia Paujian sekarang. Silakan. Ini Bitter Turret sudah hilang dan para pemain dari tim RRQ Hoshi. Aduh, aduh, mati. Leo Morphy mati. Sekarat, sekarat. Gue ngeri banget. Gak jadi end. Albert masih bersama dengan Finn. Kolaborasi dengan seorang Clay. Baksia Kayes. Ini tidak nyata. Yap, sudah gundul dan harus memiliki reboisasi ini. Tapi sementara itu kita lihat aja ada Delimaji dan juga Space Escape yang dikeluarkan oleh Ahmad mencoba keberuntungannya. Apakah ada momen untuk bisa men-take down langsung ke arah Albertnya, Om Wawa?
Wah. Yes, di sini dari okay. Alter Ego Esports. Mereka GG Nino mundur dulu, terus sementara waktu mereka enggak ingin naik ke atas meskipun mereka unggul dari segi hero ya. Kita bisa lihat bagaimana placement dari seorang Harley. Casternya sakit kuping gua. Masih coba untuk mundur juga. Itu Kadita kan. Oh! Ini bencana. Dan bisa dibilang ini adalah hal yang luar biasa. Dan kembali lagi ayo NNN melawan Alter Ego Esports masih bisa ditahan di late game seperti ini saya seperti deja vu ya kan, di mana grand final 16 taunting gak nih taunting iya sih dia replay kita dari Samsung Leo Morphy dia mati gak sih oleh RQ Hoshi, tadi dia sekarat tadi mereka juga cukup mahal karena semuanya gundul dari segi inhibitor bocil so tau 2 kill untuk Alter Ego. Oh Leomord pakai Baxia, gue salah lihat berarti yep. Guys iya tadi mereka oh, iya. Jalan bersamaan oh salah lihat berarti tadi siapa ya sekarat ya semuanya siap untuk melakukan initiate tapi untuk sekarang hanya melihat dari kejauhan aja, hanya menatap seakan-akan penuh arti di dalam tatapan masing-masing. Oke. Tapi kita lihat para pemain dari tim Alter Ego memaksakan menuju ke arah backline, fokus ke arah Finn, tapi ternyata di sana langsung ada R7 membuka dengan Brave Fight. Udah sakit banget. Masih menjadi pilihan, tapi Nido bakal fokus ke arah Finn-nya. Finn-nya bakal digebukin begitu saja bersama dengan seorang Ahmad dan Shalimboy mati. Shalimboy ditinggalkan, tak ada yang bisa mengcover, tapi lihat Ahmad-nya Harley. Fokus ke arah base, Harley-nya bakal coba dapetin poin, tapi ternyata tidak. 1 banding 5 dan juga Pocket Trick malah menuju ke seorang Kupa. Pocket Trick dikeluarkan Ahmad tuh. Dan face escape gak bisa, masih bisa bertahankan tidak terlalu lama. Ini saat demi saat kita mencetiknya, mereka selalu dapatkan Nino di ruang begitu saja, atau ada flicker ke arah depan. Dan Nino masih coba untuk mengkocek permainan dari tim RRQ Hoshi. Dan di belakang sana Skylar pun mereka berikan dia pencetan cukup bisa kill lipstick. Didapatkan, Fai hilang, 3 hilang. Ini bisa dibalikan keadaan oleh tim RRQ Hoshi akan ke one flag. Gila, Skylar, GG. Wow. GG Skylar. Ego berusaha untuk menciptakan suatu space dengan adanya Ahmad yang langsung menuju ke bagian base juga memberikan distraksi. Tapi ternyata RQ Hoshi mereka masih banget. Sanggup untuk menahan meskipun buset mati semua kah? Oh enggak. Tinggal Pai. RQ Hoshi tapi Alter Ego nih, comeback gak nih? Harus lebih sabar lagi karena sampai terulang kejadian yang sama, bukan mustahil kita akan melihat suatu comeback dari RQ Hoshi dan itu bisa menjadi salah satu ulangan juga di final season yang ke-6 kemarin Ozi. Aku sudah bilang aku lihat ini comeback. Dejavu ya kan, dejavu di mana Alter Ego mencoba memasakkan end game, memasakkan team fight, tapi ternyata RRQ Hoshi mereka dengan tenang, mereka dengan sabar sedikit demi sedikit mencoba untuk anjay dejavu. Kok posisi kali ini season 8 ini banyak dejavu ya guys. Tim masih dimenangkan oleh tim RRQ Hoshi itu karena adanya turret yang hilang. Tapi kalau aku bilang RRQ langsung lord. Yang berbeda, mereka tuh udah ya, ketahuan Saliboy. Dan lihat di depan sana, Clay memberikan damage terhadap Slemor, Clay pun seperempat darah. Hilang ditepuk oleh seorang bapak lord. Aduh. Tapi retribution siapakah yang bakal mengamankan untuk kali ini? Aduh. Di sana, catur didapatkan. Skala harus hilang. Kok tahu lu, Cil? Gua lihat dari komen. Coba untuk mengamankan lord di sisi lain. Albert is coming. Lord reset begitu saja. Dari seorang Ahmad masih mau lebih dan R7 dia bisa mempertahankan base mereka. Tersisa 2 pasukan RRQ Hoshi, Albert dan Finn, apakah mereka mampu mempertahankan? Pai udah gak punya immortality, Celebon dan mereka bakal coba fokus. Aduh. Masih bisa ditahan karena tersisa 2 orang seperti grand final MPL seasonnya ke-6 dan lihat dikeluarkan dan 5 jenis juga bakal terbentuk seorang kumpul. Aduh mati tuh dikeluarkan, Celebon harus hilang. Kelis tidak dapatkan Albert 2 Pentus 1 masih coba dikeluarkan tapi gila. Wow, Rico berhasil memukul mundur arah ini kah? Artinya game yang akan dimenangkan Alter Ego karena terlalu lama menunggu pemain pasukan lagi untuk kembali. GG Alter Ego game 2-0 tanpa balas rata. Tapi